Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Menhat Fatman Aizat. Menjadi seperti glow stick, tidak apa-apa menjadi glow stick. Terkadang kita harus patah sebelum bersinar. It's okay to be glow stick. Sometimes we have to break before we shine. Jadah selamat. Glow stick akan menyala jika dipatahkan terlebih dahulu. Dalam hidup seringkali kamu merasa hilang arah ketika banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Akan tetapi itu semua tidak apa-apa karena semua itu adalah hal yang wajar. Masalah tersebut akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik sama seperti glow stick. Kamu pun akan bersinar setelah dipatahkan oleh berbagai masalah. Sahabat Menhat Fatman Aizat, masalah itu akan selalu datang, sehingga masalah tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita. Namun yang perlu kita pahami bahwa dengan adanya masalah yang kita miliki, itu akan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang baik, bagaimana kita mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam diri kita. Karena orang yang hebat adalah orang yang mampu menyelesaikan banyak persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita.